Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berpuasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada Bangida besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalang Sakila dari kelas 93. Hari ini saya akan tutup dengan tema hal yang mempengaruhi pahala puasa. Seperti yang kita ketahui, puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa dari azan subuh hingga azan maghrib. Ada dua jenis yang memengaruhi pahala puasa kita. Yang pertama ialah yang membatalkan puasa atau menggugurkan pahala puasa. Di antaranya ada makan secara disengaja, minum secara disengaja, merokok, dan muntah secara disengaja. Yang kedua, ada yang membuat pahala puasa kita berkurang atau merusak pahala puasa kita. Di antaranya ada berkata kotor, puasa ialah perisai dari segala perbuatan yang tidak baik. Jadi saat bulan puasa kita tidak boleh berkata kotor. Berbuat tidak pantas. Berbuat tidak pantas itu memang tidak berdosa buat kita, tetapi membuat orang lain berpeluang dosa. Yang ketiga, mencela atau mengejek seseorang. Yang keempat, berselisih atau bertengkar. Yang kelima, berdusta atau berbohong. Yang kelima, gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Yang ketujuh, fitnah. Yang kedelapan, tidak menjaga mata dari syahwat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.